نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita sambung kembali pengajian kitab kita pada muka surat 233, iaitu kita masuk kepada bab yang baru. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Bab ma ja'a fi su'ri kalbi, bab yang telah datang ia pada menyatakan hukum baki air yang dijilat oleh anjing. Baik, 335 ketawirah kiranya ya saudaraku. Manakala menjilat anjing akan air, maka apakah hukum air yang tinggal dalam dan bekasnya? Maka jawabnya telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi akan hadisnya, demikian bunyinya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yughsalul al-ina'u iza walagha fihi kalbu sab'an marratin ulahunna aw qala awwalahunna bit-turab. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda, ia dibasuhlah bejana apabila menjilat minum di dalamnya oleh anjing 7 kali. Yang pertama daripada sekiliannya itu dengan tanah, atau dalam sabdaannya sallallahu alaihi wasallam, yang mula-mula daripada sekiliannya dengan tanah. Wa iza walaqas fihi hirratu ghusila marratan. Dan apabila menjilat minum di dalamnya oleh kucing, maka dibasuh akan dia sekali. Itulah hadis tuan-tuan tentang permasalahan daripada jilatan anjing. Ini kalau anjing dia menjilat bekas yang ada air. So isu dia bekas dengan baki air tu, apa hukum dia? So kalau air ni tuan-tuan satu baldi tak cukup 217 liter. Sebab ulama hari ni mentarikkan dua kolah. Dua kolah tu kalau ikut liter 217. Dia kalau satu baldi ni tuan-tuan dia tak sampai 217 liter. Jadi bila mana anjing tu dia jilat, maka air dan juga bekas tu wajib dibasuh. Air wajib dibuang sebab tak boleh dimanfaatkan, sebab air tu telah najis. Kecuali kalau bekas dua kolah. Contoh kalau ada kolah masjid. Kolah masjid ni cukup lah tuan-tuan 217 liter. Kita main sebab yang zuhur tiba-tiba nampak anjing duk jilat tu. Duk jilat. Duk jilat air tu. Kata Tok Siak nak buat macam mana ayak ni? So air tu tuan-tuan tak perlu dibuang. Sebab apa tak perlu dibuang? Sebab air tu kuantiti dia banyak. Macam mana nak tahu kuantiti dia banyak? Dua kolah tu. Jadi tempat mana yang patut dibasuh? Yang ni tempat yang dia pijak. Air tu je. Sebab dalam mazhab kita Syafi'i,
kita menghukumkan seluruh anggota anjing itu adalah pada najis. Cuma dalam mazhab Syafi'i dia tafsirkan lagi, apa dia? Yang ni bersentuhan, kalau anjing bersentuhan dengan kita, kita kering, anjing tu pun kering, maka tak perlu kepada samak. Tak perlu. Tapi kalau salah satu kering, contoh kita kering, dia basah, terkena kepada kaki kita, maka kaki kita wajiblah disamakkan seperti mana yang disebut ni, tujuh kali juga. Tapi kalau dua-dua basah, dia basah, kita basah, dalam mazhab Syafi'i pun mesti disamak juga. So kalau dia tu kering, dia duduk atas air tu, atas bekas kolah tu, so bahagian yang kena tu, itu yang kita samak. Ada pun air tak perlu untuk dibuang. Sebab dalam mazhab Syafi'i kita hukum seluruh anggotanya adalah najis. Bukan alio saja. Bukan alio. Sebab dalam mazhab Maliki, anjing yang menjadi isunya adalah alio, tapi seluruh anggota badan dia tidak najis di sisi mazhab Maliki. Lepas tu hukum anjing ni, tuan-tuan, dia ada tiga perkara yang ulama' bahas. Yang pertama, adakah anjing itu najis? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah boleh bela anjing jadikan sebagai pet? Kita letak, kita bela anjing tu jadikan macam kucing, bela buat jadi haiwan peliharaan kita. Yang ketiga, boleh tak anjing itu dijadikan sebagai binatang yang menolong kita untuk berburu? Contoh kita ni suka buru binatang dalam hutan, jadi kita bela anjing tu untuk jadi penolong kita berburu binatang. Baik, masalah yang pertama, khilaf di kalangan para ulama. Antara yang tidak menghukumkan anjing sebagai najis adalah mazhab Maliki di sisi mereka. Sebab apa, tuan-tuan? Di antara dalil mazhab Maliki, kalau tuan-tuan ingat, ustaz-ustaz kita selalu duduk cerita tentang satu hadis dalam riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari datangkan dua hadis dalam isu anjing ni. Yang pertama, cerita wanita yang jahat tu, kan anjing tu dia lapak, dia dahaga, dia gigit tanah-tanah kering semata-mata nak cari air. So wanita ni tengok kesian, dia pun turunlah daripada perigi tu, ambil air cedok guna kasut dia, naik balik bagi minum anjing tu. Sedangkan wanita ni, tuan-tuan, wanita yang tak baik. Tak perlulah kita sebut kerja dia tu apa, cuma kita dah tahu. Cuma nak kata, perbuatan dia cedok air tu, dia bagi minum anjing tu, itu menjadi dalil mazhab Maliki anjing tak najis. Sebab apa? Sebab dia turun, dia gunakan kasut dia yang disentuhkan pada mulut anjing tu. Kita jawab balik, kita kata cerita ni bukan cerita zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita zaman dulu, bukan berlaku zaman Nabi. Yang wanita cedok air ni, tuan-tuan, bukan berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berlaku zaman Bani Israel dulu. Cuma mazhab Maliki, diorang ada satu kaedah yang diorang letak, boleh menggunakan hukum yang telah digunakan oleh umat terdahulu. Dia panggil syara'a ma qablana, dia panggil. Kalau orang nanya usul fiqh, dia tahu nak ni. Mazhab Maliki mengiktiraf menggunakan pendapat ataupun pandangan yang digunakan oleh umat yang terdahulu. Di sisi mereka dulu, anjing bukan najis. So mazhab Maliki digunakan dalil tu untuk dia mengatakan anjing bukanlah najis mughalazah, dia panggil. Itu mazhab, kaedah mazhab Maliki. Sebab mazhab Maliki ni, tuan-tuan, dia dalam menentukan hadis pun lain. Dia tak sama macam kita. Kita kalau hadis tu sahih, kita pakai terus. Mazhab Maliki tak. Hadis sahih, dia akan tengok ada tak ahli Madinah beramal dengan hadis tu. Contoh, isu puasa 6. Ini atas isu yang hangat lah di sisi mazhab kita Syafi'i dan juga mazhab Maliki. Dalam puasa 6 ni, tuan-tuan, mazhab kita Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali kata puasa 6 sunat. Hukumnya sunat. Tapi mazhab Maliki, di sisi Imam Malik, puasa 6 tu makruh. Puasa 6 tu makruh.
Sebab apa kata Imam Malik makruh? Sebab kata Imam Malik, maka aku duduk di Madinah, aku tak pernah tengok orang Madinah pun senam. Tu kata Imam Malik. Sebab Imam Malik ni tuan-tuan, dia dipanggil Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah mana imam yang menetap di Madinah, dia tak pernah keluar daripada Madinah kecuali sekali. Yang ni ketika mana dia buat haji. Dia sendiri kata dalam kitab Al-Mudawwanah yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Qasim Al-Maliki, dalam persoalan dia tanya kepada Imam Malik berkenaan antaranya adalah puasa 6. Pasal apa Imam Malik makruhkan puasa 6? Kerana kata Imam Malik, aku tak pernah tengok orang Madinah puasa 6. Sebab itulah tuan-tuan, mazhab Maliki dia letakkan syarat hadis sahih tak boleh nak diamalkan kecuali setelah diamalkan oleh penduduk di Madinah. Sebab mereka ni tuan-tuan adalah tempat turunnya sumber wahyu tu di Madinah tu. Sebab Imam Malik duduk dekat Madinah. Kita tak, kita mazhab kita Syafi'i, kalau hadis tu sahih, dia tak melanggar ijma', kemudian hadis tu sahih, dia pula hadis tu yang muhkam, hadis tu tidak ada illah, beramal lah, tak apa. Mazhab Maliki no. Mazhab Maliki dia ada pendirian dalam membahaskan tentang hadis, antaranya pada antaranya adalah aqwal ahlul Madinah, perkataan-perkataan ahlul Madinah. Ini perbahasa panjang lah. Cuma saya nak kata dalam isu anjing ni, dalam mazhab Maliki mereka tak anggap anjing sebagai najis. Cuma kalau anjing tu alio dia kena tubuh kita, mazhab Maliki alio tu kena ataupun darah dia kena, wajib dibasuh dengan 7 kali juga walaupun tak najis. Maksudnya di sisi mazhab mereka, walaupun anjing bukan najis, tetapi kalau alio kena, darah kena, apa lagi nanah anjing tu kena pada tubuh, wajib dibasuh 7 kali juga di sisi mazhab Maliki. Isu yang kedua, jadikan anjing sebagai binatang peliharaan. Semua ulama sepakat hukumnya adalah haram, tak boleh. Berdasarkan kepada hadis yang sahih, satu hari Jibril datang, Jibril duduk di luar rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ya Jibril, masuk dalam. Jibril tak nak. Jibril kata, ya Muhammad, kerana apa aku tak masuk rumah kamu? Sebab dalam rumah kamu ada anjing. Rupanya tuan-tuan, dekat dapur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu ada seekor anak anjing. Nabi tak tahu dia masuk. Akhirnya Nabi ambil anjing tu, Nabi letak dekat luar, barulah Jibril masuk. Dan hadis yang lain, Nabi juga Nabi mengatakan malaikat tidak akan masuk dalam rumah yang pertama yang ada anjing. Malaikat tak masuk rumah yang kedua yang ada gambar. Itu perbahasan panjang lah, berkenaan dengan gambar ni. Yang ketiga yang ada patung. Dalam rumah kalau ada 3 benda ni, malaikat dia tidak akan masuk dalam rumah tersebut. Dengan erti kata apa? Rahmat Allah tak turun pada rumah tersebut. Itu yang ulama mengharamkan, melarang kalau bela anjing dalam rumah. Istisna, pengecualian kepada 2 keadaan. Yang pertama, bela anjing di luar. Macam ada sebahagian daripada orang Arab, Ustaz Izzat tahu dah, dia orang bela anjing dekat luar rumah, dia tak masuk dalam, dia letak dekat luar rumah sebagai guard, sebagai jaga. Itu tak apa. Ataupun kita bela anjing dekat kebun. Contoh kita ada dusun durian, durian kita selalu duduk kena balas dengan orang. Sampai kita pun naik geram lah, kita beli seekor anjing, anjing untuk jaga durian kita. Harus, harus. Sebab apa? Sebab dusun, kebun ke apa ke, orang tak menetap dalam tu. Yang menetap ni dalam rumah. Itu tak apa, tak ada masalah. Itu nombor 2. Nombor 3, sepakat para ulama harus menggunakan anjing sebagai pembantu dalam buruan. Itu tak apa. Tapi syarat dia banyak lah. Antara anjing yang kita nak jadikan sebagai pembantu ni, dia mesti dengar kata. Contoh kalau kita lepas dia, kita kata pi, dia pi. Kita panggil dia, dia main balik. Tapi kalau kita lepas dia, kita panggil dia tak main balik, tu tak boleh pakai. Hilang mana tak tahu dah. Kemudian yang keduanya, bila mana dia menangkap binatang buruan, contoh dia tangkap kijang. Kita lepas dalam hutan, dia tangkap kijang. Tu dia akan makan dekat, dia akan gigit dekat bahagian tengkuk tu. Tu dia bermain kat kita tu. Dalam keadaan kijang tu elok, sempurna tubuh dia, maka halal lah dimakan daging kijang tu.
Tapi katakanlah dia mumai kat kita tu, bahagian paha tu hilang. Rupanya dia balun dulu, baru dia bagi kat tuan dia. Ha, maka daging kijang tu dihukumkan sebagai sebagai bangkai. So tiga isu ni dalam masalah anjing. So anjing boleh dimanfaatkan sebab anjing ni tuan dia binatang yang istimewa. Atau binatang yang istimewa lah. Walaupun dalam hadis yang lain Nabi membenarkan untuk membunuh anjing yang disebut sebagai kalbun akar. Kalbu akar ni anjing yang jenis liak tu, yang jenis apa, jenis suka gigi orang, yang bawa penyakit. Itu harus untuk bunuh. Itu dalam bab masalah anjing yang anggota polis guna untuk cari, itu semuanya ada manfaat. Itu tak apa, tak ada masalah. Bila nak kata perbahasan anjing, itulah dalam mazhab kita Syafi'i. Baik. Dan ada beberapa riwayat di dalam Sahih Muslim. Maka satu daripadanya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza walaghal kalbu fil ina'i ahadikum falyurithu thumma liyaghsilhu sab'a mirarin. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila menjilat yakni meminum oleh anjing di dalam bejana seseorang daripada kamu, maka hendaklah diranggahkan, mana dibuangkan dia air tersebut, kemudian mahulah basuh bejana itu 7 kali. Jadi ini adalah tentang hadis-hadis berkenaan dengan najisnya anjing. Sebab tu dalam mazhab kita Syafi'i, anjing termasuk dalam najis mughalazah, dia panggil najis yang berat. So macam mana Imam Syafi'i dia ta'arufkan najis-najis ni? Ada najis mukhafafah, ada najis mutawassitah, ada najis mughalazah. Ada 3 najis kan. Mazhab kita Syafi'i tuan-tuan, terutamanya imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dia mengkategorikan najis-najis ni mengikut cara basuh. Kalau kita kata najis mukhafafah, jadi najis kanak-kanak laki-laki yang usianya 2 tahun ke bawah yang meminum susu ibunya. Dalam kitab Taqrir As-Sajidah, kitab moden mazhab kita Syafi'i, kalaulah bayi laki-laki yang meminum susu botol, dia bukan direct daripada ibu, ataupun ibu tu pam susu kemudian letak dalam botol, itu tak jadi masalah. Jadi masalah yang guna susu tin. Susu apa, Dugro ke, Similac ke, apa nama pun. Jadi budak ni 2 tahun ke bawah, so dia kencing tu najis tu najis mukhafafah ataupun tidak. Maka pengarang kitab Taqrir As-Sajidah dalam mazhab kita Syafi'i mengatakan termasuk susu tin sekalipun, walaupun usianya, walaupun dia minum dalam susu tin sekalipun, najis tersebut adalah dipanggil najis mukhaffafah. Itu sebab ada orang tanya macam mana anak dia kan, kalau orang perempuan ni dia pantang 60 hari, lebih kurang 3 bulan lah. So nanti habis 3 bulan habis pantang, dia masuk kerja tu, bila mana masuk kerja dia tak dan untuk bagi susu kepada anak dia, maka dia bekalkan dekat rumah pengasuh susu tin tu. Dia isunya bila mana budak tu kencing. So najis tu najis apa dia? Dan kita Taqrir As-Sajidah dihukum najis mukhafafah juga. So tak apa, masalah ni Ustaz, dalam najis mukhafafah ni usia 6 bulan selalunya doktor dia akan suruh bagi makan 6 bulan ke setahun ke, kita dah campur makanan, kita blend makanan apa semua, tapi susu masih menyusu lagi. So macam mana air kencing dia? So dalam bab ni tuan-tuan, para ulama dalam mazhab Syafi'i dia bahas, kalaulah satu orang budak yang makanan telah dicampur, contoh dia minum susu mak dia, minum makanan yang kita blend, kita buat nasi, kita blender, kita letak gentang, kita letak kerut semua, macam mana Ustaz tahu? Pak ada anak kecil yang tuan tahu? Kata anak kecil tak tahu? Kita blend semua kan. So para ulama Syafi'i dia bahas macam mana, kalaulah dia kenyang, katakan dia makan yang blender ni lebih banyak daripada dia menyusu mak dia. Contoh dia makan yang benda ni, dia susu mak dia sikit je,
maka air kencing dia tu dihukum sebagai najis mutawassitah. Sebab apa? Sebab dia dah bergantung makanan luak berbanding dengan susu. Tapi kalau ulama Syafi'i kata sama, makan dia pun banyak, susu dia pun banyak, ataupun susunya banyak kemudian makan dia sikit, maka najis budak ni air kencing dia, dia panggil najis mukhafafah. So kenapa dinamakan sebagai mukhafafah? Sebab basuh dia ringan. Maksudnya pada contoh, kalau dia kencing tu, kita ambil air kita renjis, aduh kita ambil kita tuang, aduh kita renjis, kemudian kita lap, sudah terangkat najis tersebut. Itu dia panggil mukhafafah. Cara nak basuh tu ringan, senang. Sebab oleh kerana cara nak basuh tu senang, cara nak basuh tu mudah, maka Imam Syafi'i mentakrifkan najis itu dengan najis mukhafafah. Yang kedua dia panggil najis mutawassitah. Tak kira lah najis mutawassitah air kencing daripada kanak-kanak perempuan, ataupun darah, ataupun nanah, najis binatang dan sebagainya, dia panggil najis mutawassitah. Nak basuh tu pertengahan sikit. Kenapa? Kenapa? Sebab najis mutawassitah dia ada dua dalam isu najis. Yang ada yang pertama dia panggil ain najis, yang kedua dia panggil hukmi pada najis. Apa ain najis? Contoh ada tek kucing, tek kucing tu, so, macam mana ain najis? Ain najis tu tek kucing tu sendiri. So ain najis dia kena buang dulu, dia kena buang dulu, kena baru kita basuh tempat tu. Kemudian bila mana basuh pula, dia kena hilang daripada tiga, kena hilang dua daripadanya. Ada bau, ada warna, ada rasa. So kalau sebaiknya tiga benda ni dia kena hilang, bau hilang, warna hilang, rasa pun hilang. Tapi kalau hilang dua saja, contoh pada contoh bau hilang, rasanya pun hilang, warna saja tinggal, maka najis tu telah terangkat, maka sucilah dia. Itu dia panggil najis mutawassitah. Cara nak suci tu payah sikit lah. Kemudian nenek yang ketiga dia panggil najis mughalazah, iaitu khinzir dan juga anjing. Kenapa dia panggil mughalazah? Sebab cara nak basuh tu payah dan berat. Lepas tu kita pun ada masalah dalam masalah hukum jenayah syara'iyah. Kita ada masalah diat. Ada diat dia panggil diat mughalazah dia panggil. Sebab apa? Sebab nak bayar diat tu mahal, kena bayar 100 ekor unta. Itu dia panggil diat mughalazah. Pada sudut nama tu, istilah tu, bukan timbal najis. Ada orang kata najis mughalazah sebab najis tu berat. Bukan najis berat, cara nak basuh tu berat. Kena 7 air, 6 air mutlak, 1 air tanah. Itu cara mazhab Syafi'i dia meletakkan status kepada najis-najis ni. Ada najis mukhafafah, ada najis mutawassitah, ada najis mughalazah. Kemudian ada satu lagi dipanggil an-najasatu al-ma'fuwat, najis-najis yang dimaafkan oleh syarak. Ada 70 najis yang dimaafkan oleh syarak dalam satu kitab yang bahas berkenaan dengan an-najasatu al-ma'fuwat. Bab najis ni tentu penting kita mengaji. Sebab apa? Sebab mani' penghalang kepada ibadah adalah najis. Najis. Sebab hidup kita ni macam tu. Allah Ta'ala jadikan manusia ni dan juga makhluk dia ni ada benda-benda yang dibuang daripada badan. Melalui kubur ataupun dubur, darah ke, nanah ke, apa ke, dia ada kategori najis dia. Sebab tu ulama bahan najis ni panjang dalam kitab-kitab fiqah. Kenapa? Kerana najis dia mani' kepada sembahyang. Seperti mana darah mani' kepada sembahyang, begitu juga najis. Mani' ni mana penghalang lah. Sebab tu kena mengaji bab najis ni elok-elok. Sebab apa tu? Sebab dia memang penghalang sembahyang. Kalau ada najis, tak sah sembahyang. Kita mengaji bab-bab ni tuan-tuan, sebenarnya nak sahkan ibadat sembahyang tu je dengan ibadah-ibadah kita yang lain. Macam orang perempuan mengaji dalam bab haid, bab haid, bab nifas, istihadah, mengaji sampai berasak kepala.
Sebab apa tuan-tuan? Sebab nak sahkan semayang tu ya. Nak sahkan semayang semata-mata. Sebab orang wakilah ini tak ada masalah apa. Ini masalah isu semayang dengan puasa. Yang kedua, kalau dia buat umrah, dia tawaf. Itu ya isu dia. Itu isu. Lepas tu mengaji. Untuk kata apa? Payah-payahnya sebab kita nak mengaji tu, nak menghadamkan masalah tu. Atau jadi berat. Macam orang perempuan, kenapa orang perempuan kena mengaji bab haid? Kenapa wajib mengaji bab nifas, bab istihadah? Sebab nak sahkan semayang. Kalau dia haid, dia kata dia tak haid, dia semayang, dosa tak? Dosa. Katalah dia tak haid, dia kata, tapi hakikatnya dia haid, ataupun dia haid tapi dia kata dia tak haid, dia tinggal semayang, dosa? Dosa. Betul lah, tuan-tuan, masalah dia tentu. Betul, saya kata ke orang perempuan muslimat, mengaji bab tiga benda tu, bab haid, nifas, istihadah. Tiga benda ni tuan-tuan, masalah yang paling rumit dalam mazhab kita Syafi'i. Hatta Imam Nawawi menyebutkan dalam masalah fiqah, yang paling payah adalah masalah ni. Sakat bab paraid tuan-tuan senang ya. Bab paraid senang. Bab apa lagi? Tapi bab nifas, istihadah dengan haid ni payah. Sehingga ulama mengarang kitab. Daripada masalah ni terbit banyak-banyak kitab. Sebab dia ada hukum-hukum yang tertentu. Cuma saya nak kata dalam bab najis ni memang wajib ngaji. Kalau tak tuan-tuan, takut tak sah ibadah. Kita rasa kita sah dan ibadah, tapi pada sisi Allah dia tak sah. Betul, ulama dia akan bahas permasalahan najis ni begitu begitu panjang. Baik. Kemudian habis masalah 336. Air minum anjing, apa hukum bakinya? Kata Imam Abu Isa Al-Tirmizi, dan sebagai di dalam hadis pada masalah 335, itulah hukum airnya dan berjananya pada mazhab kita Syafi'i, pada Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahuyah. Dia kata Ar-Rubayyah di dalam kitab Al-Um, pada bab Al-Kalbi yalighu fil ina'i, telah aku tanya kepada Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, daripada masalah anjing menjilat minum di dalam bejana yang tiada padanya dua kolah, atau menjilat ia di dalam susu atau kuah gulai dan sup. Sup ni mana makanan lah yang ada air tu. Maka jawabnya, dironggahkannya air dan susu dan kuah, dan tiada boleh digunakan dia. Kenapa? Kerana najis. Dan lagi dibasuh bekasnya 7 kali. Dan barang apa kena air atau susu atau kuah yang dijilat itu, sama ada kain atau lainnya, wajiblah masuh ia. Kerana apa? Bahawasanya sudah kena najis. Jadi apa saja benda yang menjadi benda tu dijilat oleh anjing, semuanya wajib dibasuh lah. Tak kira lah apa pun, kalau ada susu ke, kuah ke, air ke, apa saja benda yang dia jilat, wajib dibuang semua. Sebab apa? Sebab kurang daripada dua kolah. Ni isu ni tuan-tuan, isu kurang dua kolah. Kalau lebih dua kolah ke apa ke, dia tak masuklah dalam bab ni. Sebab apa? Sebab kalau air tu cukup dua kolah, la yunajjisuhu syai', tidak ada benda yang boleh menajiskan dia. Tak kira lah apa pun. Sebab dulu ada satu orang sahabat, dia tanya tentang isu menggunakan air dekat satu telaga di Madinah, dipanggil Bi'run Al-Muda'ah. Bi'run Muda'ah ni tuan-tuan, dia besar. Cuma dalam tu orang letak macam-macam. Kalau darah haid pun ada dalam tu, dibuang. Macam kita kata apa, darah-darah haid yang ada kena baju, kena tempat yang dia orang letak tu, dibuang kat situ. Juga dibuang najis dalam tu. Juga dibuang daging-daging anjing. Kemudian sahabat tanya, Rasulullah, boleh tak kami mengambil wuduk daripada telaga Budu'ah, telaga yang dibuang dengan macam-macam? Dia kata, tak ada masalah, boleh ambil. Kalau nak ambil lah, lalu tak ada cerita nombor dua. Tapi nak kata, kenapa Nabi kata lagu tu? Sebab air dia banyak. Air dia terlalu banyak. Kalau air dia terlalu banyak tuan-tuan, tak berubah tiga sifat tadi, maka boleh diambil, boleh. Macam satu kolah
yang dimasukin bangkai tikus. Tikus mati dalam tu. Jadi boleh tak air kolah tu diambil jadi sebagai wudu? Maka kalau air kolah tu tak berubah tiga benda tadi, maka boleh ambil, tak ada masalah. Macam tadi dah cerita lalu tak lalu tu cerita lain. Tapi nak kata hukum boleh ambil, boleh ambil. Tapi kalau dah tuan-tuan, air tu berubah daripada tiga berubah dua sifat atau berubah tiga sifat, maka air tu wajib dibuang. Itu ya. Dan air dua kolah ni tuan-tuan, dia padu, dia benar, dia kuat. Air dua kolah ni dia boleh menolak najis. Tak ada masalah. Macam kita mandi dekat sungai kan, mandi kat hilir, dekat hulu tu ada bangkai khinzir contoh lah, kat atas tu boleh mandi tak yang tu? Kita mandi dekat bawah, dekat bagian atas tu ada bangkai, bangkai khinzir ke, bangkai anjing ke apa ke, kita mandi dekat bawah harus tak ada masalah. Yang tak boleh mandi ni tu dekat kawasan keliling najis tu, tu tak boleh mandi. Sama juga kalau bangkai tu dia golek turun ke bawah kan, sekitar kawasan bangkai tu tak boleh mandi. Air yang dah hanyut tu tak apa, ataupun air yang dah berlalu dia jalan-jalan tu, air yang sebelum-sebelum dia lalu tu, semua tu dia kira suci balik. Sebab apa? Sebab air sungai ni dia jenis mengalir. Cumanya perbahasan ulama, kalau orang buang air kecil dalam sungai, contoh dia mandi-mandi dia kencing sekali, so macam mana hukumnya? Hukumnya benda tu dipanggil apa? Dipanggil makruh. Walaupun isu pada buang air dekat air mengalir ni tuan-tuan, ulama tak mengatakan air tu najis, tapi perbuatan tu perbuatan yang jelek. Orang mandi habis kencing, macam orang kencing dalam kolam ha? Dalam apa? Dalam kolam, kolam mandi besar tu, dia malas nak pergi keluar habis kencing dalam kolam tu. Dia kata tak apa kan, Rasulullah Allah buat ayat banyak, memanglah ayat banyak, perbuatan hal tu tak elok, perbuatan tak semegah orang ni, perbuatan tak comel orang panggil. Walaupun perbuatan tu tak menajiskan air, tapi perbuatan tu makruh, Tuhan tak suka. Jadi macam orang buat air kencing dalam sungai, macam orang berak dalam sungai, ya tempat sungai tu orang mandi, orang mandi kat bawah, dia berak kat atas. Jadi perbuatan tu elok tak elok? Kalau mata kasar pun tuan-tuan tak elok. Mereka kalau sungai kita pergi jauh daripada orang, sebab tu buang air ni tuan-tuan, dia kena pergi jauh. Sebab tu dalam hadis kita baca dulu, bila mana Nabi SAW nak buang air, Aba Abdun Nas, kata sahabat, Nabi akan pergi jauh daripada orang. Jauh daripada manusia. Sebab apa? Sebab yang pertama akan terdedah aurat, yang kedua bau yang tidak baik, maka pergi jauh. Itu dipanggil adab kita. Cuma nak kata dekat sini, najis kalau melibatkan sungai yang mengalir tidak ada masalah. Tapi kalau dalam tempat yang bertakung, contoh macam kolam contoh. Kolam ni air dia air bertakung, bukan air ni air mengalir. Kolam ni selalu tuan-tuan lebih daripada 270 liter. Kalau kencing dalam tu pun tak ada masalah. Cuma saya katakan tadilah, dalam mazhab kita Syafi'i, buang air dekat tempat-tempat macam ni hukumnya adalah makruh. Makruh, dilarang. Sebab apa? Sebab perbuatan tu perbuatan yang jelek, perbuatan yang tidak ada sopan. Tu dengan kalau perbahasan berkenaan dengan anjing, perbahasan berkenaan dengan air. Baik. Kemudian masalah 337. Air diminum anjing, apa sebab najis? Kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, maka terang-teranglah di dalam sunnah Rasulullah SAW, apabila anjing itu meminum ia akan air di dalam bejana, maka menajiskanlah ia akan bejana hingga wajib dibasuh 7 kali. Hanya sahnya najis bejana itu dengan sebab sentuh air yang di dalamnya itu sahaja. Kalau begitu, jadilah najis airnya itu lebih aula daripada najis bejana yang disentuh air jilat anjing itu. Jadi kenapa air yang diminum anjing tu jadi najis? Sebab Nabi suruh buang, Nabi suruh basuh. Maknanya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu menghukumkan najis anjing sebab apa? Sebab Nabi yang suruh basuh. Kalau najis, kalau tak najis, Imam Syafi'i dia kata kalau tak najis, kenapa Nabi suruh basuh?
Sebab nak jawab mazhab Maliki tadi. Mazhab Maliki dia kata anjing tak najis. Jadi mana kita lontarkan satu pandangan, kalau tak najis, kenapa Rasulullah SAW suruh basuh? Basuh ni mesti sebab dia najis. Kalau tak najis, Nabi kata tak apa pakai. Maka dijawab oleh mazhab Maliki, Nabi suruh basuh atas jalan ta'abudiyah, atas jalan perintah Allah tu ya. Tapi bukan isu najis. Itu cara mazhab Maliki. Dia kata yang basuh 7 kali itu bukan nak merujuk kepada najis anjing tu, tapi sebab Nabi suruh basuh, kita basuh lah. Dia panggil konsep ta'abudi. Ta'abudi ni mah sekadar ikut perintah, sekadar peribadatan. Kita kata tak, bukan isu ta'abudi. Isu dia Nabi nak kata anjing tu adalah najis. Di situ tuan-tuan kita faham kenapa boleh berlaku khilaf di kalangan ulama, yakni kerana nak memahami sesuatu nas. Itu jadi khilaf. Sebab ulama ni dia ada kawaid dia. Dia ada kaedah-kaedah yang mereka letak. Itu kita boleh lihatlah dalam permasalahan-permasalahan dalam masalah fiqh. Betul. Kalau kita mengaji di peringkat sarjana dalam bidang usul fiqh, dia ada satu lagi masalah dia panggil takhrij. Takhrijul usul ala al-furu', dia panggil mengeluarkan kaedah-kaedah asas kepada masalah-masalah furu'. Contoh baru-baru ni isu azan ketika mana tahun baru. Oh tuan-tuan satu melecah lah marah, apa ni azan tahun baru lah apa semua. Tapi ada tak ulama' dia bahas tuan-tuan bahas azan selain daripada masa waktu? Mana? Tak payah pergi kitab besar-besar tuan-tuan, ambil kitab Sabilul Muhtadin kita jumpa. Antara tempat yang diistihbabkan, yang disunatkan untuk azan kecuali daripada masa waktu, antaranya ke pertama ketika mana angin tengah kencang, angin ribut tu, masa tu tuan-tuan sunat untuk azan. Tu yang utama. Yang kedua ketika mana rumah terbakar, bomba panggil lah, bomba panggil. Dengan azan bomba tak panggil, bomba tetap panggil sementara tuan tunggu tu. Antaranya macam tu, nombor dua. Nombor tiga bila mana berlaku kerasukan. Rasuk, katalah tuan-tuan jadi kat kita lah lagu tu, orang telefon, ustaz nak baca apa ni, pasal apa anak saya kena rasuk. Tak payah pening-pening azan je tuan-tuan. Azan pula jangan azan Piramli, azan bagi tegah. Macam mana azan tuan-tuan? Saya ajak pada tuan-tuan, sebab saya dulu di Rosyifa, kita azan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan itu. Itu azan Piramli tu panggil, jangan cerita Semerah Padi. Azan macam ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tegah, tegah. Pening lah tuan-tuan, tak boleh buat apa dah. Azan insyaAllah. Sebab apa? Sebab antara benda yang tak boleh diterima oleh syaitan adalah azan. Sebab dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis yang sahih, syaitan ni bila mana dia dengar azan ni tuan-tuan, dia lari. Dalam keadaan dia terkentut-kentut, dia lari. Dia tadi dengar azan. Betul bila mana azan ni tuan-tuan, azan tadi ajar subuh, dia lari jauh. Dia akan lari sampailah dia tak dengar azan. Kalau tu bila tu jenis orang kuat, lagi jauh dia lari. Tapi tak nampak dia lari tu. Lepas habis azan dia main balik. Selagi ikhomah dia lari balik. Habis ikhomah dia main balik, tu jadi kacau kita semayang. Tapi nak kata azan memang paling ditakuti oleh syaitan. Tak azan tuan-tuan. Macam tuan-tuan kata, ustaz rumah saya ni macam-macam ada ustaz, ada hantu lah, ada bunyi macam ni. Azan je tuan-tuan. Kau ada rezeki je main depan muka tu lah. Kau ada rezeki je lah. Pilih-pilih sebelumnya tak ada lah. Cuma berlaku lah dulu tuan-tuan di tempat saya tu. Ustaz Izzat kan, kita di Kisda dulu tu. Kul Ihsan Darujuan lah ni nama Yusan tu tuan-tuan. Memang tempat dia lah. Pernah sekali tu tahun 2008. Masa tu batch baru nak masuk sebab saya daripada Ipoh. 28 tu baru nak buka kan. Hari kata esok hari Senin, esok hari Senin malam ni lah, ni hari Ahad kan. Hari Ahad tu malam tu kita panggil Darul Syifa datang. Jadi kita buatlah pusat rawatan Islam. Kawan saya tu azan di tingkat 3. Tingkat 3 asrama atas tu. Pensan tu tuan. Pensan.
Sampai kita orang cari dia, mana ni? Rupanya dia pensat dekat tempat dia azan tu. Habis-habis ambil ayat tu, kerja-kerja muka dia, tanya siapa? Dia kata benda tu mai depan muka. Waktu saya kata kepada tuan-tuan tu, kukuat azan tu ada rezeki dia mai depan muka tu je. Dia jangan takut lah, kalau dia mai muka, pejam mata. Tak nampak lah dia. Dia nak kata tu azan. Yang antaranya juga tuan-tuan, bila yakni ketika mana lahirnya anak, disunatkan bagi satu orang ayah mengazankan anak tersebut. Kalau tidak ada anak, tokwannya ataupun pak saudaranya, dan juga diiqamahkan kepada bayi tu. Sebab bayi laki-laki dan juga perempuan ni tuan-tuan, sunat untuk azan dan iqamah. Begitu juga antaranya nak keluar musafir. Tapi kita tak jadikanlah benda tu. Antaranya tuan-tuan, orang-orang tua-tua kita dulu buat ketika mana pergi haji tu. Nah, pergi haji tu orang ada akan ada orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai dia kata jangan toleh belakang lah, dia berkata. Kita pun tak nak toleh, duduk straight tu. Allah babai pilah cucu tu. Cucu tanya apa, pasal apa? Apa tak kali lah. Apa beramai tak boleh pandang belakang je lah. Bila kata boleh-boleh tengok je lah. Cuma tuan-tuan biasalah kalau pandang belakang ni takutlah teringat kat rumah ni. Bila kata boleh pandang, tak ada masalah. Juga daripada masalah ni tuan-tuan, ulama dia takhrijkan. Selain daripada benda-benda yang disebutkan ni, semua diukurkan makruh. Kalau dia azan selain daripada hal tadi. Sebab tu Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dia membida'ahkan satu perbuatan azan ketika mana turunkan jenazah dalam kubur. Dulu tu dibuat di bawah orang Islam. Dah turun jenazah tu pergi azan. Itu dibida'ahkan. Dengan makna bida'ah makruh. Bida'ah yang makruh, benda yang baru yang dihukumkan makruh, antaranya pada menurunkan jenazah ke dalam kubur dengan diazan. Dengan diazan. So daripada takhrij al-usul al-furu' tadi tu, dikeluarkan tadi berkenaan dengan azan selain daripada tempat-tempat yang kita sebutkan tadi, azan selain daripada tu daripada hukumnya adalah makruh. Dan sebaiknya tuan-tuan, isu yang berkenaan dengan azan masuk tahun baru ni sebaiknya digantikanlah dengan kalimah-kalimah zikir yang lain. Sebab zikir ni tuan-tuan, dia tak terikat dengan waktu. Contoh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dia tak terikat dengan waktu. Tapi azan ni tuan-tuan, ulama kata utama sebab dia adalah untuk beritahu masuk waktu. Cuma ada masalah-masalah azan yang diistisnakan, dikecualikan oleh ulama, boleh sebut selain daripada masuk waktu. Macam tadi, selain daripada tu ulama makruhkan. Sebab tu sebaiknya kalau pada tahun baru yang baru-baru ni, saya pun tak tahu. Sebab tahun baru tu tuan-tuan, kita tak tahu. Saya pergi naik Bukit Fraser, tak tahu isu apalah. Cuma balik-balik tu tengok banyaklah kecoh azan masa masuk tahun baru dan sebagainya. Cuma saya kata sebaiknya lah pihak penganjur menggantikannya dengan zikir. Contoh countdown lagi 10 saat nak masuk tahun baru, countdown macam tu lah. Zikir ramai-ramai, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tu benda tu takkan jadi isu. Sebab apa? Sebab zikir bila-bila waktu, bila-bila keadaan dibenarkan oleh syarak. Tapi azan no. Azan ni dia hanya masuk waktu. Kemudian dia ada berapa perkara-perkara yang diharuskan untuk azan pada tempat-tempat tertentu. Itu ya. Jadi benda ni lah tuan-tuan, dia panggil takhrij. Sesuatu masalah sudah ada, kemudian dikeluarkan masalah itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Cuma saya nak kata pada tuan-tuan, inilah yang digunakan dalam mazhab kita Syafi'i lah. Jadi isu tu pun dah selesai lah. Walaupun masih lagi ada orang duk bahas, tapi bagi saya taklah sampai haram. Tapi pada tidak benda tu makruh. Dan kalau boleh katalah next year nanti, tahun yang akan datang nanti, sebaiknya digantikan dengan zikrullah. Itu lebih baik daripada kita berazan. Sebab azan ni tuan-tuan, dia ada hukum-hukum dia yang tertentu. Dan insyaAllah nanti kita akan sambung pada masalah yang ketiga tu, 38 insyaAllah. Wallahu a'lam.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Subhanallahi wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum wa bi latfi wa hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.